Gion ya? Iya, iya Mas. Ah. Sedang apa nih Mas? Ini lagi bikin kawan minta tolong, minta bikinkan mobilnya mau dirubah jadi gas Mas. Oh, yang itu ya? Karena sekarang kan Pertalit itu sangat susah di pom-pom, bahkan susah dicari Bang. Karena pom itu minggu sekali belum tentu ada, jadi makanya ini kawan-kawan minta tolong bikinkan. Saya enggak produksi, enggak, cuma untuk membantu saja yang kira-kiranya mobilnya boros. Nah ini alatnya Mas, ini perubahan dari BBM jadi BBG. Bisa ini hybrid Mas, bisa dua sistem. Jadi dia bisa BBM, di pas perjalanan bisa diganti langsung BBG. Nah, Mas, begitu, Mas. Ini idenya awalnya gimana kok bisa bikin apa namanya? Jadi bahan bakar minyak bensin menjadi gas nih. Idenya awalnya gimana? Idenya kan yang jelas gas itu kan bahan bakar juga kan, cuma gas. Iya. Nah, di situ karena saya itu merasa tuh boros ya mobil saya untuk kerja, untuk ini tuh bahkan sampai nggak kemakan untuk beli minyaknya. Di situ saya bentar-bentar selama hampir 2 tahunan lah ketemu, alhamdulillah nih udah bisa. Jadi semua ini kawan-kawan bisa mencicipi, oh ya iritnya pakai BBG ya. Mungkin nanti kalau ibaratnya BBG sudah dinaikkan ya kan, ini bisa dua sistem, bisa BBG bisa BBM. Oh gitu Mas ya. Jadi nggak harus hilang total nggak? Nggak, ini kan cuma alternatif. Alternatif supaya di saat kita susah nyari Pertalit, mau aktivitas itu lama antri, bisa langsung beli BBG. Jadi lebih irit Mas ya? Sangat irit ya. Kalau untuk pergantian BBG itu sangat irit, karena mengondisikan dia itu kan gas ya, sudah ya, murni tanpa ada pemurnian lagi dari karburator ataupun sistem injeksi. Kalau boleh saya tahu Mas, kalau siap. Ini misalkan ada yang mau beli gitu, harganya kisaran berapa kira-kira Mas? Kalau untuk harga tergantung penyesuaian alatnya. Oh gitu, beda-beda Mas ya? Beda-beda, karena ya kadang-kadang ada yang bikin di sini bahwa alatnya ya lebih murah. Nah, kita sesuaikan supaya lebih murah lah. Soalnya ini kan untuk membantu saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Kalau untuk mobil-mobil baru saya nggak mau bantulah, orang itu kan orang mampu semua. Hanya untuk khusus-khusus orang yang nggak mampu lah seperti saya ini kan itu. Ya tengoklah kayak gini, jadi ya alhamdulillah bisa bantu, itu sudah bersyukur Mas. Tapi memang sangat irit sekali Mas ya? 50% Mas. Kalau masalah ini Mas, di tenaga? Kalau di tenaga tetap enakan yang boros Mas. Semua kalau boros enak. Kita boros juga uang kan, enak belanja-belanja kan itu ya, ibaratnya. Ya. Sama saja apapun boros tetap enak, dapat apa aja. Cuman ini kan ibaratnya bisa meminimalis lah untuk pengeluarannya kita ya. Bisa lebih irit lagi. Ada Mas yang udah jadi kira-kira? Ini udah jadi Mas. Nah, ini sistemnya beda Mas, ini sistemnya yang hybrid. Oh ini ya? Yang kelas ini, saya start Mas ini. Ya boleh, ya. Boleh, coba start Mas ya. Keluaran mesinnya Mas, halus seperti paha janda pirang Mas. Tengok gas-gasannya. Ini murni Mas, BBG Mas. Ini kotak ajaibnya di sini Mas, ini untuk muat sawitnya. Ini kotak ajaibnya. Jadi di sini Mas ya. Harus direndam air. Pakai air Mas ya. Nah, supaya dia tidak pembekuan Mas. Oh gitu. Kalau enggak direndam air dia pembekuan. Kalau selain pakai air bisa Mas? Enggak pakai air gitu. Bisa pakai kipas. Cuma kan kalau untuk mobil tua dia terlalu memakan arus. Kasihan arusnya. Jadi lebih efektif pakai air ya. Udah tua kan napasnya udah gitu Mas ya. Wah ini alatnya Mas, yang kedua Mas. Mana-mana ini. Nah ini untuk kontrolnya Mas. Oh ini untuk kontrolnya. Nah, untuk kontrolnya. Jadi banyak melibatkan alat Mas. Apa nggak bahaya nih Mas, masalah percikan-percikan api di dalam ini? Kalau dia bahaya Mas, otomatis dapur orang udah banyak meledak Mas. Oh, gitu, itu ya. Kan apinya lebih dekat 2 meter dari gas. Gitu. Nah ini berapa meter, ada safety-nya juga kan. Ya, safety ya. Dari regulator ada 1, 2, 3, bahkan 4 sampai depan, jadi aman. Oh gitu. Sudah 2 tahun saya pakai Mas. Oh iya. Tapi masih biasa nih Mas. Alhamdulillah. Kayak mobil tahun 2003-an nih. Wes, ini ya, tahun 86 ini. Nyata ini. Ini mobil tahun berapa nih Mas? Tahun 86 Mas. 86 ya. Kijang super. Kijang super. Mantap ini Mas. Karena saya sayang sama ini, makanya saya akal-akal supaya enggak boros lagi. Nah, itu Mas. Wah ya, karena apa? Bandingannya kira-kira gini Mas ya. Kalau bensin
mencapai 10 kilo, ini bisa mencapai berapa satu ini? Kalau ini satu tabung dalam itu 50 km. Satu tabung? Iya, 50 km. Dengan biaya 25.000 ya? 50 km biaya 25.000. Kalau bensin 50 km 80.000, Mas. Ya, Pak. Bengkel Makio klasik tuh nih. Iya, Pak. Hah? Iya. Ini, Bro. Ada apa ini, Pak? Gini, Mas. Saya dari pemuda setempat sini. Mau minta anggaran, Mas. Waduh. Anggaran apa ini? Anggaran keamanan. Uang preman. Tolong, Mas. Tutup ini, mati. Hujan serius ini, mati. Matiin. Oke deh, Bang. Anggaran peti. Waduh, Bang. Kita enggak punya, Bang. Enggak punya gimana? Nah, bengkel seramai ini kamu ini gimana, hah? Orderan kemana-mana kamu? Orderan sampai kemana-mana? Pulau Jawa segala. Nah, jatah untuk kita mana? Izin untuk kita, jatah kita. Jatah preman? Masa kamu tidak kenal saya? Saya pemuda setempat sini. Jadi kamu harus punya sopan santun dengan saya. Gimana ya, Bang, ya? Kalau kayak gini saya enggak bisa ngasih, Bang. Tele-tele kamu ini. Aja kamu ini. Mau ngasih enggak ini? Hehehe. Udah berapa tahun kamu di sini? Apa itu? Apa itu? Mas, apa itu? Apalagi ini kamera ini? Apa ini? Review Bang Bagio. Review dia, jangan review saya. Matiin. Kamera itu. Matiin. Dari tadi ini. Lah, matiin tuh. Matiin. Kali kamu cerita nih. Dari tadi ini. Enggak review dia udah selesai kan? Yang saya jangan di review. Ya, belum, belum. Gimana? Belum selesai. Ini kamu ini kemana-mana alat ini, tapi kok jatah untuk kita nggak ada kamu nih. Wah, gimana ya, Bang, ya? Nggak ada, Bang. Hah? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Kok nggak ada gimana, hah? Kamu ini orang paling yang susah kamu diminta barang kayak gitu aja. Gimana, Bang? Aduh. Ya, kamu nih kok. Tolonglah, jangan review. Kulempar ini nanti kamu ini. Enggak, Bang. Enggak. Kok? Ini cuma kan kami kan usaha sama, Bang. Udah lah, pergilah. Bagus. Nih, udah matiin kamera itu. Pergilah. Apalah kamera ini? Ini di rumah siapa? Ini di rumah siapa, Bang? Enggak usah bikin ribut kayak gitu, Bang. Ya udah, makanya itu. Jangan bikin ribut lah. Rumah siapa ini, Bang? Buat jatah kita tuh mana? Sudah bertahun-tahun di sini berdiri kok. Mau dijajal apa ini? Ada enggak? Enggak mungkin lah ngasih, Bang. Gimana aku mengasih? Barang aja belum laku. Belum laku. Sebulan aja 1-2 belum tentu laku, Bang. Sekali kirim barang 20-30 kok. Gimana? Mau ngasih enggak? Udah kasih apa? Aja. Udah, Bang. Jangan dipusing ya, Bang. Udah lah. Udah kasihkan 500.000 lah kamera tuh. Ya, Bang. Apa jangan, Bang. Bajingan kalian tuh. Gitu. Udah matiin. Wah. Jangan gitu, Bang. Sini nanti itu, Bang. Ini ada apa tuh tadi? Mau ngasih enggak, Bang? Mau ngasih enggak? Kalau enggak mau apa-apa, Bang. Pergi. Oh. Nesem juga kok. Mau ngasih enggak? Emang saya takut dengan besi, ya? Emang saya takut dengan besi? Kamera. Oh, belum dimatiin juga kok. Masya Allah, Bang. Gimana, Bang? Saya juga agak takut nanti, Bang. Itu entah orang mana, Bang. Saya tidak tahu, Bang. Mohon maaf ya, Bang, ya. Tadi keganggu. Ya, karena tahulah kawan kayak gini. Iya. Saya enggak, sebenarnya enggak mau, Bang, kayak gitu. Tapi gimana lagi lah namanya? Di desa kita. Di rumah kita, kan? Enggak pernah, Bang. Enggak pernah. Entah orang mana, saya enggak tahu itu, Bang. Bahkan dari ujung ke sana enggak pernah aku kenal orang itu. Enggak ada, Bang. Gimana? Bang, kita lanjut. Oke, ya, kita lanjut. Kapan-kapan lagi ya, Bang. Terima kasih udah datang ke rumahnya Bagio Klasik. Mudah-mudahan berkah selalu, Bang, lah, walaupun seperti ini. Mohon maaf ya, Bang, ya, karena keadaannya emang ya, saya enggak tahu tiba-tiba seperti saya ini, kan.
agak takut tuh bang tadi. Oke bang. Oke bang ya. Ya. Nanti kapan-kapan. Terima kasih bang ya. Terima kasih bang ya. Terima kasih. Siap.